berkecamuk. Ia lahir ke dunia diiringi air mata yang terus kian kan berderai. Apa kenapa dan entah itu bagaimana, ia sendiri tak tahu apakah ia bersedih. Sedih karena masuk ke dunia yang absurd, yang penuh penderitaan kadang membuat surut. Benar kata Buddha, hidup adalah penderitaan, lebih daripada jutaan. Mereka sama mengiyakan, karena mereka sama merasakan. Tak dibohongi oleh ilusi yang banyak tersaji. Ia sudah muak dengan omong kosong basi. Ia singkirkan ilusi yang tertanam selama ini. Lalu beranjak dewasa ia memilih jalan, melawan arus masyarakat yang mengiyakan para tuan. Pada hari itu ia berkata tidak, pada saat itu setiap tuan dia ludahi. Tak peduli dari mana dan entah siapa, kalau tuan yang korup pasti dia akan hadapi. Walau ia sadar akan kesia-siaan, ia tahu akan absurdnya ini semua. Dan ia berkata, itulah hidup, bagi ia perjuangan itu harus tetap ada. Karena hidup ini adalah tentang keberanian, terima dan hadapi, jangan pernah padam. Ia bukan ia, ia adalah mengia yang terus menerus berproses menjadi suatu ia. Bukan hanya dalam sajak, bukan hanya melodi, tapi satu yang pasti ia adalah benih. Benih dari cahaya yang telah pergi, cahaya yang berani menerangi dunia ini. Berani membongkar, berani untuk membuka, berani untuk menantang, berani untuk melawan. Gagasan mereka bergenerasi dalam ia, dalam banyaknya ia yang menjalani seutuhnya. Berapa banyak nyawa yang harus dibunuh dengan kata keadilan yang sudah lama hilang. Satu kalimat dari Sohoki yang dia tanam tentang kemunafikan yang selama ini didiamkan. Didiamkan oleh para kaum intelektual yang merasa dirinya pintar tapi eksistensi gagal. Tapi sayang mereka main aman jadi kaum apatis. Aku lebih baik terasingkan daripada mendiami kemunafikan yang selama ini merajai.